Video seorang pria pejalan kaki menghalangi pemotor yang naik ke trotoar tengah viral dan menjadi perbincangan hangat. Video yang diabadikan oleh pengendara di jalan saat macet itu menunjukkan seorang pria pejalan kaki berdiri tak mau bergerak. Pejalan kaki itu terlihat berpose sangar dengan melebarkan kaki dengan tangan bersedekap di depan dada. Aksi pria itu ditunjukkan untuk menghalangi seorang pemotor di depan matanya yang nekat naik ke trotoar. Pemotor itu pun mati kutu dan tak dapat berkutik untuk melewati trotoar yang sudah dihadang oleh si pria pejalan kaki. Pria tersebut pun berhasil memukul mundur si pengendara sepeda motor untuk tak berkendara lewat trotoar yang sejatinya diperuntukkan para pejalan kaki. Tak hanya pemotor di depan si pejalan kaki tadi, namun sejumlah pengendara motor lainnya yang ikut nekat naik ke jalan trotoar itu pun ikut menciut. Para pemotor yang melanggar aturan itu telah berhasil berbalik dan tak berani melewati jalan trotoar tersebut. Lebih mirisnya lagi, padahal jalan raya yang saat itu meski macet tetap ada celah dan tempat cukup luas untuk para pemotor tersebut melewatinya. Namun entah mengapa, mereka tetap saja melanggar aturan dan memilih melewati trotoar sempit itu.